welcome back to my channel. Aku Tresnani, salam kenal semuanya. Aku excited banget karena di video kali ini aku akan ngebahas tentang gimana sih caranya kita acting seolah-olah kita sudah punya, seolah-olah kita sudah ada di momen itu ketika kita sedang afirmasi. Seperti yang kita tahu, menggunakan perasaan seolah-olah kita sudah memilikinya adalah kunci utama untuk apa yang kita mau itu menjadi kenyataan dengan cepat. Kunci the love station kita akan berhasil, oke? Okay? Sekarang kita akan ngebahas and let's get started. Nah, master-master the love attraction di luar negeri itu menyebutnya oogling. Jadi afirmasi menggunakan ucapan itu namanya oogling, sebutan gaulnya. Jadi ketika kamu oogling nih ya, apapun realita kamu saat ini, mau kamu lagi sedih, putus cinta, baru di PHK, atau lagi nggak punya uang, nggak apa-apa, cuekin realita kamu saat ini, dan kamu harus acting seolah-olah kamu sudah ada di momen yang kamu mau. Seolah-olah kamu sudah punya semuanya dan kamu rasakan kayak yes, akhirnya aku diterima kerja dengan gaji 20 juta. Ah, aku seneng banget. Terima kasih universe. Thank you. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa mendapatkan gaji yang selama ini aku impikan. Rekan kerjanya asik banget. Bosnya, ya ampun, bener-bener aku bersyukur banget. Kemana aja selama ini aku punya bos kayak gini, sebaik ini, kayak angel, kayak malaikat. Rekan kerja aku semuanya, aduh, ya ampun, aku bersyukur banget. Thank you universe. Aku bener-bener gak sabar untuk kerja di hari pertama, karena ini semuanya bakal menyenangkan dan gedungnya keren, banyak orang-orang positif di dalamnya. Ya ampun, hidupku indah banget, hidupku semakin mudah. Everything comes into my life effortlessly. Kalian bisa bilang apapun yang kalian mau, seolah-olah kalian sudah memilikinya, dan rasakan jantung kalian tuh kayak berdebar-debar, senyum, ketawa-ketawa sendiri. It's fine. Semakin kalian merasakannya, semakin afirmasi atau googling kalian menjadi kenyataan dengan cepat. Dan jangan pernah ngomongin situasi kamu, realita kamu saat ini ke orang-orang dengan cara yang negatif, alias ngeluh, alias curhat. Misalnya kamu cerita ke sahabat kamu atau keluarga kamu kayak, kenapa ya hidupku kok susah banget deh sekarang gitu. Kamu ceritain realita kamu ke banyak orang negatif, itu jangan, benar-benar jangan. Daripada kalian mengeluarkan energi untuk cerita hal-hal yang negatif tentang diri kalian, kalian bisa menggunakan energi kalian untuk afirmasi atau oogling tadi, acting seolah-olah kalian sudah punya semuanya. Jadi afirmasi atau oogling ini sama seperti kalian sedang berbicara kepada alam semesta. Alam semesta itu mendengarkan kalian, karena apapun yang kalian omongin, apapun yang kalian tulis itu memiliki energi, memiliki getaran. Nah, kalian tuh bisa melakukan ini dimanapun. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya waktu untuk nulis, untuk scripting, kalian bisa pakai teknik ini dimanapun. Kalian nggak perlu dandan, nggak perlu pakai baju bagus. Kalian lagi mandi, lagi masak di dapur, lagi di becak, lagi di angkot, di bis, di jalan, bisa kalian melakukan ini. Kalian bisa pakai teknik ini kayak, nah ini contoh ya, aku tuh sering melakukan ini dimanapun aku berada. Aku sering ngomong sama diriku sendiri kayak afirmasi gitu, diucapkan. Kayak waktu itu aku sempat nganggur, dan sehari-hari aku lagi jalan, misalkan aku dari kos jalan mau ke mall gitu kan. Di jalan tuh aku kayak ngomong gini, thank you, akhirnya aku dapat pekerjaan juga dengan gaji yang sangat bagus. Aku percaya semuanya akan baik-baik aja, dan aku bersyukur banget karena aku akhirnya di-hire, aku dapat pekerjaan baru sebelum bulan ini berakhir. Gue bener-bener gak nyangka banget, my law of attraction is working. Apapun yang gue pikirkan, apapun yang gue mau, itu bener-bener semuanya kejadian. Gila, bener-bener gue bersyukur banget gue punya suami, dan gue punya rumah mewah di daerah Pondok Indah, yang mana gue dulu gak nyangka banget gue bisa beli, dan akhirnya sekarang gue bisa beli. Gue gak nyangka banget gue bisa bikin 10.000 orang sign up di bulan ini. I'm so grateful for my job, I'm so grateful for my salary, I'm so grateful for this life, I really love my life, I met a lot of inspiring people, I met a lot of fun people who always support me for everything that I do. I'm extremely happy that finally I meet my soulmate. He's so handsome, he smells so good, he's so tall, he's super smart, he finds me attractive, he finds me smart, he finds me hot, he wants to be with me, he really cannot wait to see me every day, he keep texting me every day, he constantly asking me for a date. That's oogling. That's oogling. Finally, I'm here. I'm going to take a lot of
amazing pictures. So yeah, I'm having a great life. Today is gonna be my lucky day. Today is gonna be a great day to me. I keep attracting positive people and situation into my life. Attracting client is easy. Attracting people to sign up is easy. Attracting my soulmate is easy. Yeah, that's ugling. Katakan apapun yang kamu mau dan acting pakai perasaan kamu. Thank you, aku memiliki rekan kerja, sahabat yang sangat baik, yang selalu mendukungku, selalu support apapun yang aku lakukan. Terima kasih, aku bersyukur banget karena akhirnya aku memiliki 500 ribu subscriber di YouTube aku. Ya ampun, ini benar-benar kayak di luar dugaan aku banget. Aku tahu kalau subscriber aku bakal ada di angka 500 ribu dan ini benar-benar menjadi kenyataan sekarang. Apapun yang aku ucapkan, apapun yang aku tulis, semuanya menjadi kenyataan. Ini benar-benar words like magic. Thank you universe, akhirnya aku bisa mendapatkan pekerjaan di bulan depan dengan gaji yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Aku bersyukur banget karena aku masih bisa makan enak, aku masih bisa minum air bersih, aku masih punya banyak baju untuk dipakai. Aku bersyukur banget atas kesehatan yang aku punya saat ini, kesehatan aku dan keluargaku semuanya sehat walafiat, dan aku bersyukur karena aku memiliki keluarga yang selalu ada untuk aku. Terima kasih, aku benar-benar ada di sini sekarang. Aku benar-benar mendapatkan apa yang aku mau. Apapun yang aku ucapkan dan aku tulis, semuanya menjadi kenyataan dan it works like magic. Aku bisa bekerja di suatu tempat yang benar-benar aku suka, di suatu bidang yang benar-benar aku nikmati. Aku bekerja tapi aku merasa sedang tidak bekerja karena aku benar-benar mencintai pekerjaan aku. Aku bisa bekerja dan aku menyalurkan hobiku dan aku dibayar. Seindah itu hidup aku bersyukur banget. Cari kerjaan itu gampang buat aku. Dan aku menarik uang itu mengalir ke rekening aku tuh gampang banget. Thank you, akhirnya aku bisa menjalankan bisnis aku dengan mudah. Padahal aku cuma iseng-iseng doang, aku upload produk, aku jual. Tapi ternyata banyak yang suka dan boom, kayak cepet banget gitu. Melesat kayak langsung skyrocket gitu loh, cepet banget banyak yang suka dan berhasil. Dan aku bisa mempunyai income 50 juta per bulan. Ini benar-benar di luar dari dugaan aku.